Buat kalian yang mau isi BCC, beli Zeni, dan beli premium, kalian bisa beli di kodashop.com. Dan di bulan ini Kodashop sedang ngadain diskon, di mana setiap hari Sabtu dan hari Minggu kalian bisa dapat diskon hingga 50% dengan pembayaran menggunakan GoPay. Informasi lebih lengkap nanti gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Halo guys, kembali lagi di channel Kuroiko. Kali ini gue membahas tentang fitur wedding atau marriage system yang ada di game Ragnarok Mobile Eternal Love. Jadi bertepatan dengan hari Valentine, yaitu di 14 Februari, jadi developernya ini memberikan update di mana kita bisa menggunakan fitur wedding atau marriage system. Di sini bakal gue kasih lihat gimana cara wedding ini mulai dari awal sampai akhirnya wedding ini selesai. Nah, step pertama yang harus kalian lakuin itu adalah mengerjain misi yang ada di kota Amatsu. Untuk pergi ke kota Amatsu, kalian harus pergi dulu ke kota Izrut dan terus pergi ke NPC yang di arah jam 1, yang dekat sini. Arah jam 2 kali ya. Nah, yang ini. Pilih yang Live for Amatsu. Nah, sekarang gue udah ada di kota Amatsu. Oh ya, mungkin dari kalian udah ada yang baca tentang event wedding ini, dan di situ ada penjelasan tentang level 95. Level 95 itu bukan untuk syarat wedding, tapi level 95 itu adalah syarat untuk misi merah yang ada di kota Amatsu. Oke, jadi itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan sistem wedding. Ini contohnya nih, di sini kan ada misi merah. Nah, misi merah ini hanya akan muncul kalau seandainya kalian udah level 95 plus plus. Sedangkan misi weddingnya yang ini, jadi sama sekali kayaknya nggak ada syarat levelnya gitu. Kalaupun ada, mungkin syarat levelnya level 10 atau level 15 atau mungkin job 2 gitu. Oke, pertama kelarin dulu misi yang ada di kota Amatsu, yang ini, yang ada di arah jam 9. Sebentar, gua aktifin dulu dinamanya. Oke, ngomong ke NPC Hanako. Yes. Oke, sekarang disuruh ke sini. Nah, yang ini nih, ngomong ke NPC Aunfruit. Oke, sekarang disuruh ngumpulin 8 petals. Nah, ini nih petals. Oke, selesai, balik lagi ke yang tadi, ke nenek-nenek tadi. Sekarang balik lagi. Temukan lovesick. Nah, kesini. Di sini kayaknya berdoa nih, bener kan? Oke. Untuk yang pertama ini jawabannya yang safer. Jadi apa yang akan kamu lakukan jika orang yang kamu suka itu sedang dalam bahaya? Jadi selamatkan dia. Jawabannya politely refuse, tolak dengan sopan. Ini jawabannya yang out spring rain kalau nggak salah. Oke, kayaknya jawabannya bebas ya. Soalnya gue pernah lihat di website dan jawabannya katanya tuh 211. Tapi itu malahnya gue bisa jawab sprint. Terus lanjut ke Sakura Bright, temukan ini. Untuk yang ini jawabannya gue pernah coba di char kecil dan gue jawabnya pink. Kayaknya di sini juga bebas. Oh, bukan yang ini. Ini jawabannya nol semua. Benar. Untuk yang ini bebas, gue pilih pink aja karena gue suka mata yang pink. Nah, tuh sekarang fiturnya itu udah aku buka, engagement fitur unlock. Nah, sekarang baru kalian bisa nikah dengan pasangan kalian. Dan untuk nikah ini harus beda gender, nggak bisa laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, itu nggak bisa. Jadi harus laki-laki perempuan, harus berpasangan. Nah, sekarang fitur weddingnya udah aku buka dan udah bisa wedding. Nah, sekarang tinggal cari pasangan kalian. Nah, karena di sini gua mau nikah sama temen gua yang Hode, dia ini gendernya juga cewek dan di sini kepaksa gua harus ganti gender, cuk. Gila. Jadi di game ini kalian bisa ganti gender satu kali seumur hidup, satu kali per akun ya, bukan satu kali per char. Dan kedepannya kalian gak bakal bisa lagi ganti gender, gak bisa lagi balik ke gender yang semula. Waduh, ini gue udah mikir dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 13 gue masih mikir-mikir, gue ganti gender gak ya, ganti gender gak ya. Tapi ya mau gimana lagi, ganti aja lah. Ntar mah gender mah gak masalah. Oke, di sini gue mau ganti gender jadi laki-laki. Buat kalian yang pengen ganti gender juga, kalian bisa ikutin cara ini. Jadi untuk ganti gender itu harus ke Frontera dulu. Di sini gue kebetulan aja party karena katanya dia pengen lihat ganti gender itu gimana. Ini syaratnya nggak harus party kok. Nah, untuk ganti gender itu ada di sebelah sini nih, di Frontera deket sini. Yang NPC Fiona, bukan yang ini ya. Kalau yang ini untuk ganti gender kostum. Nah, untuk ganti gender itu yang ini, yang Fiona Pretty Magician. Oke, ngomong. Aduh, cu.
Gila, ganti gender anjir. Gue dulu pernah ganti gender sekali di ini saat CBT. Aduh, apakah kamu yakin ingin mengubah gender? Yes. Oke, sepertinya kamu sudah memutuskan. Catatan, setelah menggunakan ganti gender, kamu tidak akan bisa kembali. Apakah kamu yakin? Jadi dia bener meyakinkan kalian berkali-kali supaya kalian itu nggak salah pencet. Waduh, cari gue jadi cowok, gila. Anjir. Aduh, nih. Take effect once for all karakter. Jadi efek ini cuman bisa kalian pakai satu kali per akun, bukan per karakter. Jadi kalau seandainya di char satu udah ganti gender, di char yang kedua nggak bakal bisa lagi ganti gender. Aduh, wah gila. Confirm to convert. Astaga. Confirm. Wow, damn anjir. Gue ganti gender cuk, gila. Bentar, kok ada yang aneh? Jadi banci kaleng anjir. Lo lihat tuh, tampangnya cowok tapi kok ada ini ya? Gue chat temen gue dulu nih, dia yang kasih tahu. Aduh, tuh lo lihat tuh avatarnya udah cewek loh. Gue ganti ini nih biar nggak ketahuan ganti gender. Oh, kok ada misi lagi ya? Masih ngomong nggak? Coba tes ngomong lagi ya. Hey Jibril, apakah kamu ingin menggunakan ganti gender? Tuh kan nggak bisa lagi. Tuh. Jadi fitur ini cuma bisa kalian pakai satu kali doang. Gila. Nah, setelah step kedua yang selesai, ini bukan step kedua sih, tapi bisa dibilang sebagai step 1.5. Sekarang step kedua yaitu untuk nyewa gedung atau persiapan untuk nikah. Nah, sekarang tahap kedua adalah untuk penyewaan gedung atau reservasi gedung, yaitu di Prontera arah jam 1 di dekat sini, dekat gereja atau dekat church. Nah, sekarang yang pertama itu kalian harus hand-in-hand dulu. Bentar. Harus gandengan tangan dulu. Untuk gandengan tangan ini nanti skillnya harus kalian beli dulu di Prontera sini nih, dekat sini. Kalian beli dulu di situ. Skill namanya hand-in-hand atau pegangan tangan gitu bahasa Indonesianya. Aku kabur anjir. Reservasi, lu maunya tanggal berapa? Terserah lu. Jam 9 aja kali ya? Sekarang? Ya udah. Jam 9 ya? Bayarnya 2 juta zeni. Mahalnya? Coba. Coba kalau gua reserve ya. Lu muncul notif 2 juta zeni gak? Enggak. Jadi waktu weddingnya ini dari jam 9 sampai jam 10. Jadi dikasih waktu 1 jam buat proses weddingnya. Oke, gue reserve ya. Oke. Muncul gak? Oh, muncul notif ya. Oke, anjir. Terus sekarang ngapain lagi? Gak tau. Oh, dikasih item buku. Wedding proses manual. Oh iya, gue juga dapet nih. Open ya? Lu liat fotonya, anjir. Kok fotonya lu si cewek? Ya udah. Apa nih? Invitation ya. Bentar gue screenshot dulu biar gue ini pamer kalau wedding itu bisa laki-laki perempuan sama perempuan. Iya. Jangan lupa posting di Facebook. Jadi nanti kalian bakal dikasih item yang wedding proses manual, kalian bisa buka. Nah, kayak gini nih bentuknya. Jadi di sini bisa kalian atur di bagian seremoni. Di sini kalian bisa pilih, kalian mau pilih yang free player yang nggak bayar sama sekali, cuman bayar pakai Zeni doang yang 2 juta tadi, atau yang versi menengah kalian bisa pakai yang Kyprian bayarnya 128 BCC, atau mau pakai yang Sultan yaitu Wedding Saint Sophia yaitu bayar 648 BCC atau sekitar 1.500.000 rupiah. Itu kalau seandainya belum double reward kalian udah habis. Waduh gila cu, nikah di game habis 1.500.000 anjir. Padahal di Facebook banyak loh yang share cuman butuh sekitar 500.000. Oke, di sini gua pakai yang free player aja. Terus di sini pilih album. Upload foto wedding marriage. Oh, nanti bisa upload foto juga. Oh, gitu. Nanti bisa upload foto nih. Misalnya foto wedding kita gitu ya. Pre-wedding ya kali. Terus di sini cincin. Nah, di sini beli cincin. Di sini gua pakai cincin ini aja. Oh, jadi ternyata cincin ini udah termasuk yang 2 juta tadi. Karena di sini bisa kalian lihat udah punya satu cincin. Jadi di sini nggak perlu beli lagi karena gue udah punya cincin. Di yang bayar 2 juta tadi udah termasuk cincin ini. Oke, sekarang udah bisa. Terus di sini buat kalian yang punya kostum, di sini juga bisa pakai. Di sini bisa kalian beli. Ini kostum yang harganya 300 BCC. Terus di sini yang harganya, oh nggak bisa dicek lagi ya, yang perempuan. Nah, yang ini. Ini kemarin padahal diskon 50%, jadi rugi banget kalau seandainya kalian nggak beli yang ini.
Udah, lu undang orang deh. Lu bisa nggak ngundang orang? Lu udah ngundang orang? Gua undang siapa ya? Tosi siapa? Undang anak gue dulu aja deh. Oh, yang di member aja, Din. Ini kan anak. Iya. Oh, gue baru tahu aja. Yang member ini semua member gue. Ya udah, undang aja semua. Habis 100 dong berarti. Tuh burungnya ganggu, kampret lah, biar aja. Save ke album. Udah. Nah, setelah tadi selesai foto, sekarang bisa masukin foto yang tadi di album. Nah, sekarang pilih foto yang ingin kalian masukin ke foto yang tadi, ke albumnya. Nah, yang mana ya? Nah, udah tuh. Jadi pencet yang tanda panah ke atas tadi. Oke, ini juga fotonya bisa diganti nih, replace foto. Kalau seandainya tadi fotonya jelek, bisa diganti lagi. Oke, berarti semua persiapan udah selesai, ngundang temen udah, dan sekarang tinggal nunggu waktu jam 9 sampai jam 10. Jadi kita dikasih waktu 1 jam untuk bersiap-siap proses pernikahan nantinya di church atau di gereja yang ada di Frontera. Oke, sekarang gua udah di jadwal pernikahan, yaitu di jam 9. Ini di Mumu-nya memang ditulis jam 10 karena di Mumu memang jamnya ini cepet 1 jam. Nah, jadi kemarin gua udah sempat batalin proses pernikahan, proses booking tempat, dan ternyata di situ Zeni gua yang 2 juta enggak balik lagi, dan pas gua mau booking tempat lagi gua harus bayar 2 juta lagi. Yang artinya kemarin itu karena kesalahan gua ngabisin 4 juta Zeni. Nah, untuk bisa masuk ke wedding ceremony-nya ini kalian harus masuk ke NPC Happiness dan pencet wedding ceremony. Begitu juga dengan teman kalian yang udah menerima undangan, buat bisa masuk ke acara nikahannya ini harus masuk lewat NPC Miss Happiness yang ada di depan gereja. Kemudian pilih yang wedding ceremony. Nah, sekarang setelah di dalam ini kalian bisa langsung ngomong ke NPC yang Archbishop, di situ bakal muncul kayak misi gitu dan bisa langsung mulai. People who are looking forward to the happiness of the future, please. Tolong ingat momen ini selamanya. Apakah kamu siap? Coba kalau gua ambil I don't want jangan, to. Jangan nanti orang lu mati. Enggak anjir. Gua ambil deh I don't want to. Kan gua udah bilang. Get out stupid master katanya. Ulang lagi. Lu dikatain pet. Enggak, Archbishopnya yang barusan bilang kan? Kayaknya atau petnya tadi ya? Tadi dia. Stupid master kayaknya petnya sih yang bilang. Ya, tadi kan ini bacanya ada yang salah, kurang pas jadi enggak sah. Lihat aja ditutupin UFO lihat. Anjir. Lah, gitu doang. Oh, gampang anjir. Ye, selesai. Yeay. Apa nih? Berarti udah bisa punya skill baru dong. Coba tes. Oh iya benar ada skill miss you. Di sini ya masang foto. Wih kok berat sih. Oh ini nih upload foto. Honeymoon roller coaster. Nah, sini ya. Ngomong. Let's go. Ayo. Gini doang ini. Oh, bisa diputar-putar. Tapi falcon gua ganggu aja. Sama aja 3 tuh yang terbang. Lihat naik roller coaster duduknya bersila. Let's be aja. Aduh, nikahan Yuri, cuk. Iya bikin anak abis ini. Kampret. Dih, orang bener. Oh, berarti ini udah nyampe di mana? Eh kita kok belum successful marriage proposal ya? Honeymoon. Honeymoon room apa yang mana? Banyak loh kuesnya yang belum kita. Yaudah ntar dicoba aja. Yaudah habis ini mau ini dulu kelarin misi buat unlock honeymoon room. Apaan tuh? Ya ini rumah bulan madu. Nah yang ini di arah jam 9 nih. Kelarin dulu. Ntar baru abis ini baru dapat skill buat ke honeymoon room. Tell me what your dream can together when get married.
roller coaster jawabannya yang nomor 2. Jadi setelah kalian selesai nikah seperti yang tadi udah naik roller coaster, nah habis ini kalian harus unlock yang namanya honeymoon room supaya kalian bisa pakai fitur honeymoon room yang nantinya bisa pakai skill yang langsung welcome back. Jadi kalian bisa langsung masuk ke honeymoon room yang ada di kota Amatsu. Nah, gua udah unlock nih. Beautiful moonlight is beautiful. Tapi yang proposal itu cara unlocknya gimana ya? Enggak tahu, coba tanya Flari itu. Udah meret baru mau propose. Mungkin giliran abis ini. Nih, gua udah beli cincinnya nih. Oh, gitu doang. Ya udah pakai skill yang ini ya. Yang welcome home, welcome back. Gua pakai ya. Apa? Itu di adventure skill, tuh welcome back. Eh, kok nyampe nya ke Amatsu doang? Oh, jadi dia cuma teleport ke Amatsu kah? Anjir, gua nggak bisa. Kok nggak bisa? Gak tau. Gua pakai teleport biasa. Ya udah, gua panggil. Iya deh, coba panggil. Miss you. Bisa nggak? Bisa tuh. Nyampe nya langsung di map atau langsung depan sih? Di depan lo. Oh, mantep juga ya. Nih buat masuk ke ini ke sini nih. Nah, yang gadis kecil Yuko. Tuh. Cara masuknya gimana? Lihatlah Riyandi di map tuh. Gue enggak merhatiin. Tuh kan cuma rumah kosong gini doang. Tuh, bahkan kasurnya enggak ada loh. Nih sini. Duduk di sini nih buat screenshot bagus sih. Ini mau propose dulu enggak? Telat sih proposnya. Oh gitu. Lah gitu doang. Oke, berarti tadi acara weddingnya udah selesai, nikahnya udah selesai, sumpahnya juga udah selesai, dan di sini juga udah selesai yang misi proposnya, di mana di sini kalian harus beli dulu cincin yang 5000 zeni atau yang pakai 10 BCC. Dan setelah kalian beli itu udah selesai. Di sini gua udah dapetin misinya, dan jangan lupa juga unlock honeymoon room yang misinya ada di kota Amatsu arah jam 9. Setelah nikah di sini gue dapet 3 buah skill baru. Yang pertama adalah welcome back, dimana kalau seandainya kalian pakai, kalian akan langsung diteleport ke Amatsu. Dan yang kedua adalah skill miss you, yang seandainya kalau kalian pakai, ini nanti bakal minta pasangan kalian itu buat datang ke tempat kalian, tapi harus di ACC dulu sama teman kalian. Dan yang ketiga adalah skill pasif yang namanya protect you, dimana kalau seandainya kalian party dengan pasangan kalian, kalian bakal dapet tambahan bonus job XP dan base XP sebanyak 1%. Ya menurut gue ini sama sekali nggak terlalu ngefek ya kayaknya kalau cuma 1%. Dan terakhir sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu fitur cerai, yang kayaknya gue nggak bakal bikin video tentang fitur cerai. Soalnya di cerai itu sebenarnya ada dua fitur, dua metode. Yang pertama adalah fitur yang dipaksa, di mana kalian harus ngerjain misi selama 5 hari berturut-turut. Dan yang satu lagi kayaknya cerai yang kayak cerai secara damai gitu, yang kayaknya dalam satu hari bisa kelar. Oke, sekian dulu video dari gue tentang wedding system yang ada di game Runner Mobile Eternal Love. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa ikuti dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.